Mayatnya bau. Apa yang terjadi? Kata orang-orang. Sang istri akhirnya berdiri dan berkata, oh, suamiku sudah mati? Apa yang terjadi? Dia melihat mayat berdiri di samping tempat tidur. Oh, suamiku sudah mati. Katanya, suamiku sudah mati. Dia berdiri di depannya. Suamiku sudah mati. Dia melihat mayat itu. Suamimu sudah mati. Suamimu sudah mati. Para wanita itu datang untuk menemui mayat pria yang terbunuh. Gimana dia? Tanya wanita itu. Dia berangkat kerja jam 7 pagi ini. Jawab wanita itu. Dia berangkat kerja jam 7 pagi ini. Para lelaki menatapnya dan melihatnya, lalu ketika mereka melihatnya, mereka berkata, mari kita bunuh dia. Bunuh dia? Kami akan membunuhnya. Jawab wanita itu. Kamu tidak akan membunuhnya. Kita akan membunuhnya. Jawab orang-orang itu. Kita akan membunuhnya. Sekarang orang-orang berkata, di mana mayat suamimu? Dia meninggal seminggu yang lalu. Itu bukan dia. Jawabnya, pakaiannya kotor, perutnya membuncit. Tetapi orang-orang itu berkata, mari kita bunuh dia. Kemudian wanita itu melihat mayat pria yang terbunuh. Oh, suamiku sudah mati. Apa yang terjadi? Aku akan ke gerbang rumahnya. Dan dia masuk untuk menemui mayat pria yang terbunuh. Di mana suami Anda? Dia bertanya. Bau mayatnya, suamiku sudah mati. Apa yang terjadi? Oh, suamiku sudah mati. Katanya. Aku akan ke atas untuk menemuinya. Para pria menjawabnya berkata kepadanya, naik ke atas tempat tidurnya, dia bau dan bau. Dan dia pergi ke kamarnya untuk menemui mayatnya. Oh, suamiku sudah mati? Apa yang terjadi? Oh, suamiku sudah mati. Serunya. Tetapi dia berkata, apa yang akan kamu lakukan tentang dirimu sendiri? Aku pergi ke gerbang rumah sepupunya. Dan dia masuk untuk menemui mayat pria yang terbunuh. Seorang pria datang. Thank you.